kalau nggak salah ini motor dulu Marquez gantiannya dia deh bang. Marquez iya buat balapan iya belum dapat sponsor waktu itu iya terus diganti sama dia bang nggak ditebus tebus. Edan Honda CBR 1000. Wah, keren banget. Nah, saudara adik, hari ini gue lagi ada di atas motor Honda CBR 1000 dan ini dia penampakannya. Tadi Honda CBR 1000 dan ini motor gua nggak tahu tahun berapa dan kecepatannya sampai seberapa kencang tapi yang jelas ini motor kencang lah 1000 cc gua ada yang 900 tapi per bulan asuran itu mah. Nah kebetulan gua sekarang masih ada di bengkel Red Black yang ownernya seorang anak Betawi yang katanya 11-12 sama Arya Saloka tapi ini dia lebih mirip Giri Loka. Langsung ya, ini dia, sama Bang Arif. Bang Arif! Assalamualaikum. Waduh, ini gak sopan amat, gak pakai celana. Assalamualaikum, saudara Ade. Masih bersama Bang Ade. Siapa ya? Iya, Bang Arif lihat Bang Arif. Alhamdulillah. Jangan pegang motor orang. Ini, bener? Honda Honda 1000 CBR 1000 CBR 1000 1000 CD 1000 CD punya Bang Arif atau punya customer? Punya customer kebetulan ini punya Pak Polisi ya begitu? Pak Polisi punya Pak Kasat kenapa Pak di Polres Tangsel. Oke, nah untuk speknya sendiri ini tahun berapa Pak? Tahunnya tanggal 2006 ya Pak. Tahun 2006 tahun muda dong. Iya, ini habis restorasi mesinnya tidak buat apa pengemajaan ya pengemajaan kayak angkot iya bayar kir nggak maksudnya mesinnya diapain bang kan udah normal istilahnya bawaan motor kemarin kurang singkat aja bang kurang segar air ganti digedein apa di balik standar standar cuma pengemajaan aja biar sehat biar ingin benar balik apa tangki air baru kayak gitu emang spare masih ada? Ada aja sih memang bisa. Oh berarti bisa dikombinasi sama Pak Jai bang. Motor dulu dong. Tapi gue lihat asik ya. Warna aslinya begini bang? Iya. Cuma ini di apa di atas ulang ya? Iya karena udah banyak yang tapi tetap warna aslinya memang apa? Stepping yang seperti ini cuma di siapa ya? HRC. Bang, ini body aslinya seperti ini apa memang di custom lagi, Pak? Body asli, Pak. Body asli jadi plastik bukannya fiber ya. Itu kalau body custom pasti fiber. Ini ABS, ABS pasti ya. ABS ya. Kalau yang custom ada yang fiber, serat fiber. Ada yang banyak juga, banyak kan serat fiber. Oke, kalau custom. Ini kalau nggak salah ini motor dulu Marquez gantiannya dia deh, Pak. Marquez dia buat balapan iya belum dapat sponsor waktu itu iya terus diganti sama dia Pak nggak ditebus ditebus. Kemarin dia kalah juara 2 ya mikirin buat tembus ini iya, oh pikiran nah Bang Arif, ini di Red Black di restorasi mesinnya? Mesin aja mesin bikin sehat lah bikin sehat, bikin segar mesin es tahun 2006 ya Honda CBR 1000 CBR kan kalau yang sekarang ada CBR 6,5 yang edisi Garuda featuring Samurai
kemarin lagi mau ganti besar ya. Nah sekarang ini tahun ya bisa dibilang rare ya. Ya kalau ini agak banyak pasarannya bang. Kalau di sini apa kalau saya baru seribu nih yang rare itu. Nah betul nih bang, ada nih bang di sebelah. Ada juga. Nah CB 750, ada CB 400. Oh. Dan lagi kita restorasi juga. Lagi di restorasi. Nah yang unik CB 750 itu bang. Ya, gua mau ngebahas ini dulu. Ini kan, nah ini spionnya kemana bang? Nah itu dia ya, spionnya kemana ya? Aslinya ada dong? Ada dong. Kaki-kaki masih bawaan original? Original semuanya bang? Semuanya, tapi masih full original. Ya unik loh, ini motor agak ada knalpot. Knalpotnya di bokong. Di bawah jok. Ngerasain, bannya aja bang udah kayak ban mobil. Gede banget ya. Biasa. Kontrakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum.